Oh iya. Ini batu tulis ya? Batu tulis. Tulis. Pungo pau. Iya. Jadi dari bunga kemiripan. Ini adalah motif kinojen. Oh, apa namanya tuh? Ini saya nggak tahu nama motif sebenarnya. Seperti ada tulisan Arabnya ya? Kan kena di buku mengatakan saya buat di sini. Kenapa saya tetap bertahan? Ini ada motif dari rajahan. Rajahan itu kalimat. Iya, ini ya. Berarti digunakannya tidak sembarangan berarti ya? Iya, ini untuk hanya untuk jenazah atau orang yang meninggal di rumah kan ditutupin. Oh gitu ya. Di museum ada ini ya? Iya. Pernah lihat? Iya. Yang kita pernah ditonton sama Fiona. Oh iya, Fiona Kerlock ya? Iya. Masuk, bisa tidak? Mau beli kata dia di museum nggak mungkin harganya sangat ya, mahal. Ini. Iya. Cuma tuh replika kan waktu simposium tekstil internasional. Iya. Ada sudah anak-anak juga. Beli dia. Ini bisurek juga ya? Iya. Nah, ada karya dari yang pertama kali yang kegagalan, tapi mereka dari motif batang hari. Oh dari gitu. Kuno, kayak replika Carnegie. Kayak ini jejak tangan. Bukan mesin. Motif apa ya? Kapas. Kapas ya. Kapas. Ya bagus cek itu ya. Mia, cek Mia aja heran. Tuh ini lungsi itu orang yang dikenakan diapain tuh? Zaman Jepang. Zaman Jepang ini kan perempuannya kalau dapat kan mau dijadikan bisa apa? Iya ya, untuk budak seks gitu ya? Iya. Nah, jadi dulunya orang-orang Jambi itu anak-anak gadis yang kerjaan ini terpaksa lah kan kalau bunyi duduk-duduk orang mau tahu ya kan anak-anak gadis. Ada gadis, oh begitu ya? Nah, maka ini akhirnya kan alat-alat pernikahan di atas paro ditaruh di atas rumah-rumah di atas paro. Nah, disitulah dulunya. Kenapa? Jadi kalau awal dari pertama kan dari pertama itu kan di sini. Iya. Iya. Nah, salah besar. Dulunya memang ada tenunannya. Oh masyarakat gitu. Masyarakat melayunya ada. Oh ada tenunnya ya? Ada tenunnya. Jadi nenek moyang saya. Oh. Hampir 300 tahun. Wow, 300 tahun ya? Ini warna alam. Kalau orang Melayu di sini. Oh, jadi sutranya itu aslinya dari Cina tapi dibuatnya di sini. Kan mereka dulu tuh pertukaran perdagangan kan jual contohnya jadi ya jadi saya bilang ngapa kan saya katakan berani mengatakan bahwa songket itu Jambi yang paling tua. Kita kembali lagi awal Melayu tua. Melayu tua aja kan kita nih ya dari zaman kalau ini tidak terlalu lama lah setengah tua lah setengah tua ya, ya. Kalau yang lamanya sudah karena warisan ini karena banyak yang punya itu tahun 84 dijual 10 juta. Itu emas murni, emas jantung. Jadi kalau ya di sini matahari ini lampu itu kilat-kilat ya. Nah, berat. Karena dulunya pakai kadar emas. Oh, betul sekali. Nah, jadi itulah tadi membukukan motif batik yang baru atau yang kuno? Ada sebagian yang kuno, ada sebagian baru. Jadi yang diceritakan tentang apa sih? Ini apa tuh motif apa? Ini bunga kebintan. Bunga kebintan. Campur gula tadi yang bunga sakat tadi. Oh, sakat tuh anggrek ya? Iya. Ini saya buat. Bunga dewa. Maka saya pilih dan resep itu pengrajin batik Jambi itu. Sekarang ada berapa pengrajin sih? Kalau untuk pengrajin yang datang punya ada 15 pengrajin. Oh gitu. Itu berbagi yang di sini ada. Ada yang dari Borobudur ada. Oh gitu. Jadi mereka dilatih, kemudian halus. Ya udah ceritanya.